Enggak lah, gue bahas pake duluan di rumah. Janjian jam berapa harusnya? Ada kewajiban apa tuh? Ada kewajiban semua. Janjian jam 1 ya. Janjian jam berapa? Jam 3 ya. Jam 12.30 coba ya. Nana kok bisa udah makan pengkilnya kok masih sakit dan sakit. Oke tidur deh, gue bilang tidur. Istirahat. Ya, kok makin sakit, telepon dokter. Telepon dokter, di medisa telepon. Sekarang kita datang acara Lovely. Wow, ini yang ulang tahun hari ini adalah Ibu Miana. Juga yang satu, Ibu Wina. Yang satu lagi, Ibu Indah. Sekali lagi, Lovely mengucapkan Happy Birthday. Adalah arisan kedua. Woo! Untuk hari ini luar biasa nggak? Bertepatan hari ini dua arisan. Arisan Lovely yang tadi kita udah sampaikan. Dan yang kedua arisan Love. Dimana sama-sama Love juga, tapi ini orangnya beda-beda. Aku yang tadi terlambat, sangat terlambat. Yang ini sangat early. Woo! Sangat cepat. Padahal jam 5. Jam 5 pada hari. Jam 5 lewat 10. Belum ada yang datang, guys. Yang ada aku menikmati pohon yang aku cintai banget, aku suka banget. Ini menarik loh, ini restoran. Sebenarnya rumah. Ini jujur rumah banget. Ini rumah banget ini. Di teras itu halaman di belakang mereka. Tapi idenya menarik dibikin kayak restoran. Boleh juga sih untuk kita contoh. Bisa kita ambil juga dari sini-sini karena memang nggak rubah banyak tapi cute dan menarik dan nyaman untuk anak kecil dan anak mahasiswa juga. Lokasi strategis, gue kayak promosi, padahal gue nggak endorse dia nih, tapi ya gue nggak sebut namanya apa restorannya, tapi kawasnya dalam Menteng dan makannya aku nggak tahu, tapi kelihatannya kalau orang banyak pasti makannya menarik. Dia homey banget, temen, ini rumah banget dan dia nggak bongkar-bongkar ya. Ini kan rumah lama ya, terlihat banget rumah lamanya. Ini tempat gazebo-nya pendek, kemudian pintunya pendek. Itu pintu juga nggak dirubah sama dia. Pintunya pendek, cuma mungkin dia dekor semuanya pakai batu-batu seperti ini. Jadi hangat lah suasananya. Kemudian ada tempat-tempat VIP seperti ini untuk meeting. Dan kayaknya kita harus bikin begini juga nantinya kalau kita mau bisnis. Terutama Tanya yang banyak ide, banyak ide. Jadi boleh juga guys. Doain ya, saya bisa punya restoran, saya punya klinik, insya Allah.
akhirnya punya teman juga datang, sudah datang. Wow. Yang lucu dia masuk ke ruangan, dia bilang ada tas. Wah, wow, ini aku, jangan. Gimana lo lihat? Aku bilang ini tas siapa? Enggak berani deket, enggak ngerti. Ada berapa semuanya? 11 orang. Eksklusif 11 orang. 8 hari ini. 8 hari ini 8. Pantes baru malam punya rencananya semalam. Iya, karena aku lihat di grup enggak ada apa-apa kemarin. Jadi malam-malam kan bilang, ini kok semenjak Covid kita enggak pernah ngumpul gitu kan. Jadi suamiku bilang, kok tumben nih mama dia bilang enggak kumpul-kumpul. Siapa telepon Duraki langsung jawab. Di bandarnya. Oh, bandar. Jadi berapa M terima arisannya? Lumayan. MT pokoknya semuanya di gelinding semua. Pokoknya MT-nya gelinding pokoknya. Tapi aku pertama kali di sini orang belum ada yang datang. Oh iya, pinter. Luar biasa. Pinter, juara. Juara satu. Wow. Dan ada orang yang luar biasa. Dan aku jadi seragur di sini. Udah selesai, jadi saya lagi di atasnya. Udah tenang. Itu gak si kuning. Si kuning yang cari. Golkar, kayaknya di Golkar. Cucok Denny ya. Kalau pakai merah pakai PDI. Merah PDI sih. Tapi besok lagi hijau. Kuning merah. Aku berdua fleksibel. Netral. Kita netral. Lain kali dikasih. Aku nanya. Aku nanya DC-nya apa enggak ada ya. Udah aku hitam aja biar lebih muda gini deh. Biar kata kurusan gitu. Inilah luar biasa sahabat yang luar biasa. Sesibuk-sibuknya tetap bisa meluangkan waktunya. Live love life. Live love life. Luar biasa. Agendanya hari ini gosip, digosok-gosok sip. Biasanya kalau arisan tuh ngapain sih Bu Aci? Kita itu membicarakan masa depan, masa lalu, masa yang ada kan, dan masa lalu. Ya ampun. Aci, masalah itu saya pakai di makanan air. Oh iya betul. Iya masalah. Iya masalah. India tuh kalau masalah tuh ini. Bumbu. Bumbu ya. Ibu wants coffee. Ini dong ibu ini tanya, ibu kita ingat. Apa kabar Bu Raki? Saya baik-baik aja. Ini emang katanya udah lama gak ngumpul kayak gini Bu? Ini udah 15 tahun. Hah? Ini serius. 15 tahun kemudian juga Gak ngumpulnya? Karisma wedding. Gak ngumpul 2 bulan. Karisma wedding. Oh ibu kemarin sama datang ya? 11 tahun. Iya 11. Oh untuk pertemanannya udah 11 tahun ini? Saya sudah 32 tahun. Masya Allah. Saya sudah 37 tahun. Bahagia. Bahagia sama satu itu. Harus dari dalam. Bukan di aku di sini ya hatinya. Iya ini gak tua-tua. Emang berat? Emang? Dia kuning sih. Tapi kuning sih. Tapi kan selalu bilang. Kenapa saya itu? Ah. Tapi kan ini ini bisa disebut dengan arisan nenek-nenek. Jangan panggil saya babi.
remaja. Remaja. Oke, foto dulu, foto dulu. Hai guys semuanya, ini kita lihat ibu-ibu, tidak ibu-ibu tapi remaja, di atas remaja, belum tahu cari namanya apa. Ya belum cari, enggak mau di atas remaja. Pokoknya apa ya, di atas remaja kita cari namanya apa yang pasti nih. Arisan Live ini luar biasa. Live love and love. Luar biasa. Kita mau tanya, kita ngapain aja selama ini kita arisan? Biasanya kalau ada Aceh, pastinya ya kita minum. Nah. Lagi libur, jadi makan ini aja. Makan ini aja. Makan ini aja, Nacho. Minum air putih. Dan panggil kita mami-mami. Masa baru sampai dipanggil mami. Mami, jangan panggil saya mami. Panggil saya Mbak. Jadi apa? Ses, ibu. Ses, ses. Atau tante. Tante juga. Jangan ya. Old ya. Old ya. Udah. Mama. Enggak, saya pengen tahu. Kumpulnya sama orang tua tuan, gak mau dipanggil mami gimana? Eh jangan tua tuan. Tadi nenek. Madam, madam atau sis? Sis. Ada di mana Kalina? Ada satu sama tadi Kalina. Oh, serunya. Nah, satu lagi. Nah, ini kawat kiring semua. Aduh cantiknya. Luar biasa. Luar biasa, Oke, ini ada tip untuk orang mau kurus. Apa coba dari India? Apa Bu? Satu tip untuk bloating. Ambil 2 sendok ketumbar biji, masukin di 500 ml air, direbus sampai jadi 350 ml. And then dituang di termos. Minumnya pelan-pelan. Sebelum makrif. Sepuas-puasnya. Tapi maksud aku satu pagi 2 sendok, rebus lagi. Siang 2 sendok gitu. Gimana? Termos. Oh, jadi 2 sendok tuh sehari. Jadi sebelum makrif. Sebelum gelap. Sebelum makrif. Oh gitu, tapi kalau saya punya ide lagi, kalau mau kurus, ini kita boleh mesen makanan nih banyak. Tapi jangan dimakan, dilihatin aja. Aku juga gitu. Kalau dulu kan masih kocok.
masalah pandemi dong. Karena pandemi nggak ada yang ketemu. Jadi kocoknya juga 1 tahun. Iya, bulan harus di store dong. Iya dong. Di store dong. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, lucu itu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kalau boleh tahu berapa sih arisannya, Bu? Billing kamu berapa? Langsung beli satu tas, satu orang. Ya, billing kamu satu orang berapa? Terimanya. 5 ribuan paling, 5 jutaan paling. Oh, murah. Murah ya? Itu baru GT. GT ini adalah M dan T. Ember. Ember. T-nya apa T-nya, Bu? T-nya ini. Kita M-nya, uangnya nggak seberapa. Guys, hari ini kita kumpul dengan cewek-cewek cantik, remaja cantik. Arisan apa? Lip. Yang pastinya hari ini ada yang berulang tahun, Ibu Mama. Jangan sebut umur, makanya umurnya adalah umur yang paling tercantik. Happy birthday. Pasti sangat senang. Sangat senang ketemu sama teman-teman. Ya, enjoy. Ibu-ibu sibuk tapi tetap menyempatkan waktunya. Tetap cantik, energik yang luar biasa. Namanya juga remaja kan. Ini remaja yang luar eksis selalu. Yang para itu tuh anak-anak kecil lagi. Tapi kagumnya anak remaja di sini. Remaja yang kada luar biasa. Agenda kedepannya mau ada apa lagi nih? Dari geng. Kita rencana mau ke Bandung dengan ibu-ibu tercinta yang baik hati. Ini semuanya. Dan tidak sombong. Mudah-mudahan hari ulang tahun saya.